Saudara kejar target 100%, Polres Kadau gencar lakukan vaksinasi keliling dengan mekanisme door-to-door ke tiap desa. Hal ini dilakukan untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19 serta menciptakan herd immunity. Kalimantan Barat sampai dengan tanggal 19 Januari 2022. Persentase rata-rata vaksin tahap 1 dan 2 di Kabupaten Sekadau sudah sekitar 56,91% dan berada di urutan ketiga. Sedangkan untuk vaksin tahap 1 mencapai 75% dan targetkan bulan Februari 2022 sudah mencapai 80%. Kapolres Sekadau AKBP Katri Panungko mengatakan meski capaian vaksinasi sudah cukup bagus, pemerintah khususnya Polres Sekadau tetap gencar melaksanakan akselerasi vaksinasi. Setiap harinya, tim vaksinator berkeliling ke sentra vaksinasi serta door-to-door ke desa masyarakatnya susah mengakses tempat vaksin. Kapolres Panungko menjelaskan sesuai anjuran pemerintah, gerai vaksin presisi Polres Sekadau mulai melayani masyarakat lansia dan anak-anak umur 6 hingga 11 tahun untuk divaksin. Dan setiap hari, tim vaksinator dari Polres Sekadau ini juga keliling ke tempat-tempat di mana masyarakat yang akan dilaksanakan vaksinasi. Kita juga door to door turun ke desa-desa di mana masyarakat kita vaksinasi. Sesuai dengan anjuran pemerintah, kita orientasikan kepada masyarakat lanjut usia dan juga anak-anak umur 6 sampai dengan 11 tahun. Kapolres Sekadau AKBP Katri Panungko menyampaikan capaian target vaksin tidak bisa diperoleh tanpa dukungan seluruh masyarakat. Ia meminta semua pihak ambil andil untuk mensukseskan capaian vaksin 100% sehingga dapat mengurangi laju penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Sekadau.